Hello, Assalamualaikum. Salam. Ni Lokman Musa AI Team tu ke? Ada dapat mana lagu? Dah tu sampah. Boleh sama dia ni. Awak nak jumpa dengan siapa lagi? Semua. Kalau yang ada semua, tapi yang paling penting Abang Lokman kena ada. Wuih, turun sungguh deh. Gila mak. Nak kain-kain sarung. Ya tu makwe ke? Oh makwe dah. Hello guys, Syarohi. Okay guys, hari ni kita akan prank semua budak-budak Team B pula. Prank tu guys, kita akan bawa fans diorang pergi rumah diorang. Kita tengok diorang layan tak fans diorang. Fans tu adalah Anis lah, bini Syarohi akan menyamar jadi fans diorang and akan call diorang minta nak jumpa. Kita akan pergi depan rumah diorang ataupun depan gate rumah diorang, minta diorang turun. Tengok diorang layan tak fans diorang minta nak jumpa. Kalau contohlah macam korang minta nak jumpa diorang ni, tengok diorang ni sombong ke, cana ke. Kita tengok diorang sombong ke, cana diorang layan fans diorang. Sekejap lagi, kita akan pergi depan rumah diorang. Anis akan call dengan nombor Anis sendiri. Dia orang tak kenal diorang, sebab diorang tak biasa dengan Anis. Jadi tak ada nombor, tak ada apa. Anis akan bercakap sebagai fans diorang. Jadi sekarang ni kita pergi depan rumah diorang dulu. Let's go guys. Okay guys, sekarang Syarohi dah berada depan rumah diorang. Itu Lakefront Residence. Ada orang tinggal dekat Lakefront Residence. Sekarang ni kita minta Anis call. Jom Anis call, kita tengok fans dengan idola, macam mana idola layang fans. Let's go. Okay guys, sekarang ni kita minta Anis call. Saya boleh call awak. Okay. Balik-balik. Siapa dia ni? Siapa minat awak? Saya nombor dapat kat mana? Dapat atas sampah. Saya minat dengan sangat dekat awak. Okay. Nak nama ke apa? Nama apa? Nama saya Siti. Umur saya 19. Tak. Adik dapat kat mana nombor ni? Saya dapat dekat untuk sampah. Tak. Jujur. Siapa bagi adik? Saya dah tak daripada jauh nak jumpa abang. Adik di mana? Sekarang saya dekat cyber dah. Saya gila-gila nak jumpa abang ni. Boleh jumpa tak? Boleh ambil gambar sekeping pun tak apa. Sekarang adik mana? Saya dah dekat Lakefront kat bawah ni. Dekat rumah abang kat bawah, kat guard. Boleh turun tak? Saya tak nak jumpa ni, please lah. Tak, adik-adik, tahu mana location? Hello? Ya. Adik, tahu macam mana location? Sebab saya peminat. Sangat-sangat dekat abang, saya tahu semua pasal abang. Tapi bohong. Sebab adik, AI team sebelum ni, yang team A tu pun duduk sini, so saya tahu. Adik datang dengan siapa? Dia datang seorang. Boleh jumpa tak sekejap? Berapa orang? Saya seorang je. Jangan. Saya try panggil dia lah. Lepas sikit kan, saya dah lama dah tunggu kat bawah ni. Okay, Eva. Ada benda je bawah-bawah. Kamu tengok mata nak pergi gambar ni. Okay. Boleh tak ni? Abang turun kejap. Okay. Semua tau. Abang tengah live ke tu? Baik dengan live. Oh.
abang ni excited gila ni. Betul-betul dekat guard. Okay, okay. Lepra resident kan? Ha? Abang duduk lepra resident kan? Ha? Oh, betul-betul-betul. Ha, saya dekat guard ni kat bawah cepat sikit. Saya tak ni, ya Allah. Betul ke ni? Eh, dah. Ni betul lah. Tak tipu lah. Ha, betul-betul. Sumpah betul. Okay, okay, okay. Dalam 5 minit lagi kita orang turun. Lamanya 5 minit, ya Allah. Cepatlah sikit. Okay, dah tak sabar ni. Okey, okey, okey. Kalau boleh terbang, apa terbang je. Tak, adik nak yang tahu. BMW. BMW? Yeah, boy. Ya, ya. Serius lah? Ya, yeah, serius. Dia mana okay, merah tau bang? Okey, okey, nanti saya call dia. Okey, okey. Okey, okey. Okey, bye, assalamualaikum. Salam. Tiba abang mangkau, laki aku pun tak panggil abang. Okey guys. Oi, Syarul expect dia tak angkat. Syarul sebenarnya konten ni, kalau dia tak angkat, Syarul cancel dah konten ni. Tak sangka pula dia angkat. Satu lagi, kalau dia angkat pun tak expect dia akan layan macam ni. Dia akan layan nak turun tau tak? Aku tak expect langsung dia akan turun. Abang. Tak, serius. Syarul tak expect langsung dia akan turun akan layan friend ni. Gila. Korang kalau jumpa team B, janganlah malu. Korang boleh ambil gambar. Tak kisah AI team, Syarul boleh cakap tak ada yang sombong. Setakat ni bagi Syarul tak ada yang sombong. Kecuali Syarul. Syarul sombong. Tiba-tiba berpeluh. Tak biasa. Okay guys, sekarang ni kita tunggu dia orang turun. Tapi ingat senang, dia orang nak jumpa fans ni. Fans ni jaga engkau. Dia turun dah. Ah, nanti kita akan menyorok belakang tu. Let's go guys, kita tunggu dia orang turun. Okay guys, sekarang Syarul dekat belakang semak-semak ni. Tu kira gate tu, kita akan menyorok belakang semak-semak ni. Sebab dia akan keluar depan gate ni. Kita tengok apa reaction dia orang. Let's go guys, kita tunggu dia orang keluar. 5 menit kemudian. Hey, 5 menit. Lama 5 menit yo. Tengok aku. Si ada main juara tu. No, yang lama tak lama 5 menit yo. Main juara apa tu? Ada. Kau mau ke mana? Tengah. Jadi
stop it. Get some help. Biar, 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 tersangkat, tersangkat. My God, apa saya tu? Abang kita handsome. Ni siapa ni? Wah, apa, wow. Wow, idola, idola, sayang. Sayang, sayang, ha? Biar, biar, tersangkat, tersangkat. Wow. Dia tengok apa lagi? Tengok. Aku tak pernah sedai orang pukul aku tau. Oh ya. Saya tunggu kamu, saya tunggu kamu. Wih, wih, Syahrul sampai berpeluh. Again and again, okay? Lama dah. Ya, kita memang Syahrul sidai dia dah lama dah. Syahrul sampai berpeluh. Dia dia nak gimana? Dia nak gimana? Okay guys, sekarang ni Syahrul akan pergi seorang-seorang buat konten lalu tengok macam tu. 6 kali guys, 6 kali. Miss call. 6 kali miss call. Tak apa, Syahrul akan pergi seorang-seorang. Anis akan duduk sini. Takkan kelentong dulu lah. Takkan jujur lagi. Let's go guys. Oh, jadi buat saya ni, kita tanya gak? Wow, Nazrul ni kadang-kadang boleh pakai juga. Oh, kak panggil tu. Oh. Wow, abang-abang handsome. Okay guys, sekarang ni kita akan pergi dekat dia orang. Let's go. Hmm. Makan. Siapa? Mana tak mudah percaya. Dia support kita yang sering lagi ya. Haa, betul. Tapi aku mari nak ajak makan sama dia. Boleh? Dia kata makan dengan kata-kata. Kata makan bila aku main kata boleh. Tak main dengan kata-kata lain ni. Sampai. Yaudah. Tak ada orang lain dah ni. Aku mari dua orang ni entah. Kan? Ada orang ni? Yaaah. Sebab tak ketubik song ke? Kalau ketubik dua-dua tu nak? Alah. Aku dekat semangat tu go nak confirm. Ni tidur ni. Semangat tu go sebab aku tidur ni. Nyonya. Abang. Saya mutu go sebab fan tu sebab sini. Sebab fan. Sebab fan. Ya fan tidur tu. Tapi aku tak cari, hok paling tak cari ni ah. Okay, you turun dengan sokok dengan Kak Sarung siap dah ni. Buat api buat live. Okay. Minta maaf dah. Minta maaf weh. Weh, tidur eh? Tidur hari. Semangat turun dulu. Salah aku. Saya tidur. Tidur hari tu nanti betul. Kita tidur Kak Sarung. Bus, aku pelepel lah. Aku pelepel lah ni. Busung aku pelupa lah. Sampai 2-3 hari dah. Tak ada masa duduk sini dah. Cuma aku tak sekerja lagi. Bagi saya makan. Bagi saya makan ke dia? Terima kasih. Okay, itu sahaja konten Syahrul pada kali ini. Syahrul minta maaf sangat-sangat dekat Timbi. Tapi Syahrul tak expect dia orang akan turun. Lagi tak expect dia orang cut call. Tapi turun pulak tu. Aku ramai-ramai. Aku nak jadi fans Syekh Muah apa ni? Boleh eh? Terima kasih dah. Tapi siapa-siapa jumpa Syekh Yo jangan malu untuk tegur lah. Sebab Syekh berani turun lagu ni tak agak. Bye-bye.
Itu ialah. Mah deh. Sambut tidur. Sambut tidur.